Udah nakal, selat mulu, banyak alfa, banyak bolos. Kamu ini mau jadi apa sih? Kamu tau gak nilai kamu itu kayak gimana? Kita berselamat, waktu kau tersenyum padaku. Apa yang indah? Nilai kamu tuh hancur, hancur banget. Silakan duduk. Anda wali kelas Nazil. Seharusnya sebagai wali kelas Anda harus bisa membina Nazil ke arah yang lebih baik lagi. Bukan seperti ini. Pulang cepat, lewat pagar, loncat. Budaya itu bukan yang Anda ajarkan pada anak murid Anda, Bu Mega. Jika Anda tidak mampu mendidik anak murid Anda, saya tunggu surat pengunduran diri Anda di meja saya. Silakan Anda keluar. Tapi Bu, silakan Anda keluar. Apaan? Nih gue main ya. Udah intinya apa? Intinya itu kelas kita ditunjuk buat perwakilan pengibaran bendera hari Senin. Gimana? Gue gak bisa, biar Nazil aja yang ngurus. Jil, gue serahin sama... Apaan? Lu kan wakilnya wakil KM. Emang ada wakilnya wakil KM? Gue kan wakilnya Bara dan lu wakilnya gue. Kalau gue gak bisa ya lu yang ngurus. Apaan? Udah lu aja yang ngurus. Hah? Gua? Emang siapa gua? Dia malah nanya, ya lu santai lah. Ih bego. Lu juga sama bego. Gini nih punya pengurus kelas, gak benar. Jadi kayak gini. Oh iya, kata Bu Mega mau sekolah, kalian disuruh ke lapangan. Apa? Masih normal kali, Dev. Pasti hukuman yang kemarin. Yang enggak lo, bego. Kamu tahu ini apa? Emang apa, Bo? Bendera itu harga diri bangsa yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai jatuh. Karena itu artinya... Harga diri bangsa kita jatuh. Devi yang benar ya. Iya, Bu. Yaudah, cepetan lanjut. Komando, saya ambil alih seluruhnya. Siap, gerak. Luruskan. Tar dulu, oh. Jangan turun dulu. Ya, lurus. Angkat 3 maju. Jalan. Nazil, angkat. Belok kanan, jalan. Tungguin tuh, lihat sampingnya, lihat, lirik. Jening tuh, jening. Garisnya tuh di situ. 3 langkah ke depan, jalan. 3 langkah ke depan, jalan. Amin. Ulangin, kaki kalian masih gak kompak. Dep, dengerin ibu ya, ntar kamu pas udah nyampe sini, kan bareng ntar di sini, Nazil di sini. Ntar kamu ambil abah-abah, hadap kanan, hadap kiri, gerak. Ntar lah, yang pas kalau misalnya udah ada pada depan, ntar kamu bilang, laksanakan tangannya langsung kayak gini ya. Hai. Gimana latihan kalian selama ini? Indah sekali. Baik, emang kenapa? Gak apa-apa. Emangnya gak boleh ya? Oh, gak apa-apa kok, Din. Dia cuma kecapean doang. Iya, Bara kalau kecapean gitu, suka emosi. Udah lah. Tuh kan, dia marah lagi. Lu sih ya? Ih, kok gua? Action! Lagi dapet kali. Halo. Besok berangkat pagi, jam 6 udah ada di sekolah. Kasih tahu Depi. Buset dah nih orang, salam enggak. Oh iya, tadi dia bilang suruh bilang Depi. Halo. Iyalah. Kata Bara besok berangkat jam 6, kasih tahu Depi. Apaan nih anak? Enggak jelas. Ya kali 1000 mau dapat banyak. Cepetnya jauh gitu mau jalan. Kita
Najil lama banget sih. Iya tuh anak kemana sih? Ih lama banget. Apa sih? Apa kayak di kontak ke di SMS kayak gimana gitu? Gak punya pulsa gua. Sama. Jalan aja tuh ape. Lanjutin pengibaran ini. Kamu yakin? Yakin, Bu. Tapi kondisi kamu kayak gini. Udah enggak apa-apa. Komando, saya ambil alih seluruhnya. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Langkah tegap, maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Henti! Gerak! Tiga langkah ke depan! Jalan! Laksanakan! Gerak, siap, kap! Pada! Bendera merah putih, hormat, gerak! Thank you.
Din, dari awal aku ketemu sama kamu, aku jatuh cinta sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Tapi, maaf Din, yang aku suka itu bukan kamu. Tapi Bara. Bara? Bara. Bara itu sebenarnya cowok yang baik kok. Cuman gak ada yang bisa nakutin hatinya dia. Dan aku yakin kamu bisa naklukin hati dia. Kamu nggak perlu minta maaf, Din. Din, dia itu cewek yang baik, Bar. Tapi lu nggak bisa maksain gua buat suka sama dia. Bar, seenggaknya kamu bisa ngomong berdua sama dia. Gua takut Dinda salah paham, Jil. Jadi mending gak usah.